Esteban Pizcarra berharap Persib Bandung bisa menjaga tren positif. Gelandang naturalisasi itu ingin timnya bisa kembali meraih kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada Minggu 15 Maret mendatang. Menurut Pizcarra, kemenangan 2-1 di laga terakhir atas Arema FC merupakan buah dari kerja keras dari seluruh penggawa Mung Bandung. Seluruh pemain mempunyai tekad yang sama, yaitu meraih 3 poin dari kandang Sumoedan. Tim kompak dan penuh kerja keras, kami datang ke Malang dengan rasa optimis untuk bisa mendapatkan poin penuh. Semuanya sudah bekerja keras untuk menang, kata Pizcarra. Berlabel nomor punggung 10, pemain berdarah Argentina itu berjanji akan mengarahkan kemampuan terbaiknya. Ia tak ingin mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan Coach Robert kepadanya. Saya ingin bekerja keras dan terus berikan maksimal untuk tim. Setelah itu, semua keputusan pelatih, tutur Pizcarra.